yang mau nyebrang, yang mau mungkin angkat kamera, semuanya. Jangan angkat speaker saya. Hari ini berat. Kita akan melaksanakan kualifikasi atau QTT. Tapi silakan digunakan waktunya siang, karena seperti biasa dari pagi sampai 30 detik lagi jelang pit exit OP 1 sampai OP 5. Ya, mungkin yang main pertama adalah Suci. Nah, nanti yang mengolor kabel silakan main terakhir siang hari jam, di sini sekitar jam setengah 5 atau jam 4. Tapi di one free kali ini mohon maaf mungkin video race-nya tidak bisa panjang karena pit ada ketentuan atau regulasi atau aturan dari one free sendiri yang sudah waktunya media masih ada tidak memperbolehkan di lakban video lebih dari 2 menit pada saat race belum sampai tikungan terakhir karena kita medianya daftar otomatis kita gambarnya di sini sudah terlihat ini jadi mohon maaf kalau videonya mungkin dipat-patkan pada saat race nya ya sudah kelihatan ini gambar kamera mana ini apa ya ya mungkin makin kesini aturannya makin kamera yang dekat mobil transmitter. Jadi transmitter. Kita perlu tumpang juga untuk kita. Videonya cuma dua kurang dari 2 menit. Kayak video buat ini. Jaga pelaju. Kita persiapan. Ada apa? Sama Irfan, udah beres. Gimana tanggapannya tentang pembalap yang suka nyalahin mekanik? Sekarang gini dah. Sekarang mekanik kerjanya apa coba? Ngurusin umbrella kan? Umbrella. What? Motor aja. Thank you.
bagi dia bagi turun apa kumaha? Apa berat? Apa berat, emang timi mitinya berat? Tamanya berat. Oh, berat. Oh, berarti lain ngedrop kan. Berarti emang panjang gitu. Lu berat kan? Panjang kononya. Kemarinan gua naik berat mam kalur oli gitu. Usianya enggak bisa panas. Oke guys, setelah kita tadi kualifikasi atau GTT tadi habis hasil GTT itu motor katanya terlalu berat, ternyata pas dicek terlalu basah, tidak tahu kenapa. Main latihan katanya udah bagus, pas GTT mendadak jadi berat atau dicek itu basah banget, hitam banget ya. Ini kita lagi melakukan pembongkaran atau kita apa namanya ya, kita refresh sedikit dan kita evaluasi para pembalap tadi dari cara dia paket dengan teman rival-rival yang lainnya. Kita bukan berarti membandingkan, tapi kita berusaha memberikan dia masukan untuk lebih baik besok saat race. Mungkin sekarang kita nggak, saat ini bukan posisi yang bagus banget karena posisinya tadi Suci posisi keempat dan Ivan keenam. Cuman Ivan tadi cuman berapa putaran tiba-tiba masuk katanya komplain berat banget motornya. Jadi keluar tikungan tuh nggak bisa stop and go, harus gini karena terlalu capek nantinya. Ya udah, kita bongkar sekarang. Oke, sekian dulu video kita hari ini di sesi latihan dan kualifikasi. Tonton terus di Amerpati, besok kita race. Check it out.